Saya jam 7 pekerjaan menggilingan padi. Pada saat pembelian gabah bulan 4 tahun 2016 sekitar harga 3.300 sampai 3.400. Itu dikarenakan karena kualitas gabah yang agak basah dengan kurang bersih. Bulan ini tahun 2017 ada yang 3.600, kalau yang langsung dari sawah ada yang saya beli 4.000 kalau kering simpan, dan saya beli 4.200 kalau langsung digiling. Dengan demikian pertumbuhan harga semakin tahun semakin ada peningkatan. Dari sisi kualitas gabah, rendemen semakin berkurang. Ya, kalau kita hitung-hitung dari tahun 2016, lebih banyak keuntungannya dibanding dengan 2017 ini. Ini 2017 untung, tapi tidak seberapa. Nama saya Muhammad, ketika Paniko, Kabupaten Tagalog. Kami telah survei di penggilingan di situ juga. Kami telah menganalisa kadar air dengan harga 4.200. Kadar air 15.1. Jadi saya ini kan petugas PIP yang baru, Pak. Jadi kalau yang lama itu kan Pak Mansur. Jadi nanti masuk di 2017 ini saya yang ditugaskan lagi. Kalau yang kan pergerakan misalnya harga dari kemarin 3.400 ya, bahkan sampai bisa naik di 3.700 harga pembelian di tingkat bawah. Inilah yang kita anukan, Pak. Mudah-mudahan ini kedepannya ini dengan kualitas gabah yang sudah bagus, sehingga kita harapkan harga semakin meningkat, semakin baik, supaya petani juga lebih bersemangat lagi dalam hal pengelolaan tanaman. Kalau kami di Tagalog ini, Pak, kan yang di SK kan untuk Kabupaten Tagalog ini hanya satu, Pak. Cuma baru kami bergabung itu 2017, Pak. Ya, terus terang salah satu kelemahan kita, Pak, pada saat kita turun di lapangan itu kita mengecek kadar air itu tanpa dibekali dengan alat apakah tester atau alat seperti ini. Kita memang kewalahan, Pak, karena kita tidak tahu berapa kadarnya yang sebenarnya.